Nah, ini dia ya. Kita lihat Arlott, Arlott lompat sekali, Bon. Udah lompat ya, kita curi mananya, guys. Lihat, cok, gak turun-turun, cok. Berkelas 1-1 Unlimited Ulti. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube gue, guys. Nah, di video kali ini, akhirnya kita akan mencoba 1-1 Unlimited Ulti Mana Bandit, guys, ya. Dan karena ini combo benar-benar banyak banget yang request di kolom komentar. Bang, cobain dong, bang, 1-1 Unlimited Ulti, bang, cobain dong 1-1 Ulti terus nih. Kita bakal coba, guys, ya. Langsung aja kita pakai Ria skill 1. Dan ini kita kan ambil kita ambil Kagura dulu. Kita kan start dari Mage, guys, ya. Karena kalau kalian start dari 1-1, yaitu early game-nya kurang terjamin. Kalau dari Mage Mystic Burik, menurut gua early game-nya lebih bagus ya, guys, ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini kayaknya dia mau main 1-1 juga deh. Dia ngambil Selena-nya, cok. Dia ngambil Mage-nya tuh. Jadi untuk mengaktifkan 1-1 Unlimited Ulti, kan harus ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi dulu, guys, ya. Yaitu adalah mendapatkan sinergi elementalis, entah itu dari Magic Crystal atau dari Crystal. Mendapat Mage juga, yang kedua Mage. Yang ketiga adalah Rune Mana Bandit. Dan yang selanjutnya adalah 6 elementalis aktif, guys, ya. Itu benar-benar harus dipenuhi semua tuh. Dapat ini boleh deh, biar lebih cepat attack speed gua. Kaja. Nah, kalau seperti ini, posisi ini dempet dulu, guys. Ini yang bisa gua kasih, guys, ya, tipsnya. Kalau kalian main Mage Mystic Burik di early game, sebelum fade box lebih tepatnya, itu usahakan posisinya posisi dempet. Rata kiri atau rata kanan aja, guys. Karena semakin posisi kalian dempet, semakin bagus. Payungnya semakin kenanya semakin banyak gitu orangnya. Semakin efisien. Lu bayangin lu taruh Kagura sini, Vale sini, Alpha situ, Kaja situ. Kan pencar-pencar tuh. Berarti musuhnya maju semua. Sehingga payungnya tidak kena banyak. Tersebar gitu musuhnya. Kita mau musuhnya itu dempet-dempet. Dan musuhnya datang semua, guys, ya. Dari sini maju, dari situ datang. Sehingga kalau Kagura gua di sini, payungnya bisa kena banyak. Seperti itu, guys, ya. Bennett kita berhasil dapat di situ. Ada Weapon Master, tapi gue udah jual Martis. 1-1 sudah dapat. Wih, 1-1-nya udah muncul nih. Mana nih ya rune-nya ya. Tapi ini Magic Crystal dulu nanti. Ini gue bisa naik sih sebetulnya kalau mau. Tapi gue pengen nabung juga, guys. Gue buang dia aja dah. Sylvani terlalu bagus buat dibuang ya. Please menang biar gue jual Karinanya. Ini kita punya chance menang sih. Dia nggak ada WM tuh. Bintang satu semua, alpha gue gini. Lihat alpha gue, guys, ulti. Skill. Lumayan ya. Kasih dia suppress. Kagura, lihat Kagura ya. Tuh, kena banyak kan? Lu bayangin lu taruh Kagura sini, Vale itu kan pencar-pencar tuh. Payungnya nggak kena banyak. Nah, begitu bang ya. Ini namanya adalah efisiensi, oke? Okay? Kita akan beli, guys. Lumayan nih, dapet 1-1-nya nih. Tinggal kita lihat di sini ya. Magic Crystal Magi, please bang. Elementalis gitu. Gak dapet, dapetnya Astro. Ya udahlah, kalau dapet Astro kita bisa gas juga ya. Astro Power, let's go bang. Bisa pakai nih, kita punya Odette Lunox nanti. Angela bintang 2, Martis kita gas. Bennett masuk, Astro masuk. Nah, dia udah mantep, guys. Lancer harus aktif, harus masukin Sylvana ya. Tapi Weapon Master sih rasa gue akan lebih berguna di awal. Sebetulnya untuk ambil kristal nanti kita ambilnya kristal magi dulu ya. Karena kita nggak dapat, kita ambil kristal magi dulu. Nah, di sini gue bakal kasih tahu gimana caranya memperbesar kemungkinan untuk rune mana banditnya itu muncul, guys, ya. Nah, caranya adalah kalian harus mengaktifkan minimal 4 mage sebelum creep round-nya nanti, sebelum penentuan rune-nya itu. Nah, nanti gue bakal kasih tahu. Ini kita akan menang di sini, rasa gue. Kita akan membuang Sylvanas biji, guys, ya. Oke, 1-1-nya kita persiapkan aja dah. Takutnya kalau gue jual nggak dapat lagi gitu kan. Beli dia. Immortal gue juga punya, bos. Ini combo gue udah lengkap. Asik bang ya. Odette perlunya. Buku. Kita perlunya item attack. Item attack bang. Kita optimis langsung aja. Ini bisa please. Si Albert. Ayo dah, ini Winter pun jadi dah. Ini item. Sisanya item magi, cu. Lumayan dapat satu. Glowing One. Kita bisa. Early game-nya semakin bisa ditopang, guys, ya. Dengan Kagura Glowing One kita. Ini oke lah. Lancer-nya gimana, cok? Buang dia dulu deh. Belum bisa ambil, guys, untuk kristalnya ya. Oke. Masuk Vale gua ke kandang tuh. Ketemu lagi. Lance Astro, bang, ya. Berkelas juga dia orang nih. Wah, ini jelek, guys, payung gua. Posisinya bener-bener sengaja gitu dia, ya. Cuma satu hero dikasih ke situ. Tadi kalau Kagura gua nge-skill sini, punya chance menang tuh. Tuh, lihat. Sakit, guys, Kagura nih. Oke, api-api kita harus padam. Dia yang menyala. Gak ada. Gak. Oh, didapet, guys.
gila nih orang dapet cok, sialan dia. Wah, dia dapet guys, kampret lu bang ya. Dia dapet magic crystal elementalis yang gue gak dapet cok. Waduh, cukup berbahaya nih guys. Ini tidak bagus bang ya. Gue harus ngeroll dulu nih, nyari magenya nih. Odette. Yudora nanti aja. Aduh, udah dapet Selena cok. Gak 4 magi guys. Dia tidak 4 magi ngap. Bang, 4 magi bang. Dah, gini dulu gak? Gua gini dulu. Ah! Salah, telat. Nanti dulu. Wih! Lah! Cok! Udah kepake gitu? Kocak banget! Apaan sih? Udah kepake gitu? What? Ya, mage juga. Ah, ini yang dapet nih. Kampret lah dia. Gak apa, ini mage doang guys. Ini semakin memperbesar chance gue mendapatkan... apa namanya? Chris... Run mana bandit cuy, nggak apa nggak apa. Sialan, nggak perlu. Kita akan naik slot di sini. Lihat nih ya, ini 4 magi guys. Nggak. Nah, lihat ya, lihat guys. Wah, kalau kayak gini gue nggak mau dulu dah. Gue nggak mau ambil kristal dulu. Tunggu nanti di sini dapat apa gitu ya. Nah, lihat. Valid ya. Valid. Nah, dia nggak dapat. Dia nggak dapat. Kita dapat, guys. Ah, valid berarti. Gitu, bang, ya. Dapat 6 magi gue, cok. Kocak banget. Jadi, pokoknya kalian sebelum creep round, usahakan aktif 4 magi. Biar chance rune mana banditnya itu untuk muncul semakin besar. Gue udah main di match sebelumnya, dapat. Rune mana bandit gue dapat. Tapi kristalnya gue nggak dapat, guys, ya. Sama magic kristal nggak dapat. Nah, ini Starfall oke sih. Starfall oke banget sih. Starfall aja dah. Kasih 1-1 dulu aja. Astro. Tapi... Bagura ya. Nggak bisa loh dipindah loh. Aneh banget. Kita belum... Gue udah jual Irritale tadi. Jadi Astro gue belum bisa aktif dulu. Oh masih bisa guys. Kaget gue, panik. Kita belum ada kristal. Jadi nggak bisa buat 1-1 dulu ya. Kasih ke Kagura dulu. Biar mananya nambah tuh. Mencuri mana. Ini punya chance menang sih jujur. Glowing One bro, Counter Nature. Counter Nature itu ada beberapa guys ya. DHS, si Halbert, Glowing One, Combo Marksman. Itu bisa untuk meng-counter si kangkung-kangkung ini. Ataupun Guardian lah, sama aja. Jadi makanya menurut gue, Guardian itu tidak semengerikan itu guys. Ini orang-orang yang bilang, wih Guardian ini OP banget, OP. Kagak bro, kagak bang ya. Gue udah punya Angela yang bisa gue kocok. Kaja. Elementalis. Tapi gue membuang Alpha guys ya. Apakah worth it membuang Alpha? Membuang Vale bisa sih. Tapi gue belum ada as. Ada rupanya. Kita akan gas seperti ini dulu. Bennett gue akan buang. Kita akan menabung ya guys ya. Oke, posisinya begini aja. Nah, ini posisinya pencar nih agak jelek memang. Tapi dia datang weapon master semua. Kagura gue enak tuh. Oh, dia punya rose gold. Iya, cuma kena itu. Wah, gila. Lifesteal-nya gila guys Alucard-nya. Buset bang. Enak nih. Sebaris. Gila banget, Alucard-nya, cok. Ini berapa WM dia? Hah? Alucard, 6 WM, cu. Wah, kristalnya, magic kristalnya begitu, anjir. Mati dong nih. Gila, penuh terus. 6 WM, guys. Gila nih, bro. Enak gitu ya, nyari magic kristal ya. Aduh. Kita ini nih, tergantung di situ, guys. Haya. Haya nggak pake sih, menurut gue. Haya nggak pake. Kita akan stay seperti ini aja. Ini gue nggak mau pakai dulu, guys. Gue tahu bisa langsung kita ambil kristal magi nih, kasih 1-1. Cuman gue pengen lebih memastikan ya, guys, ya. Mana kompetitor gue? Ini di atas. Dia udah ambil. Darahnya 81. Rasa gue sih kita nggak perlu low streak sih. Dia juga kombonya udah kuat. Kita nggak perlu low streak, guys. Takutnya gue kalau misalnya darah masih di atas, kita rebutan sama dia. Masuk aja lu, nggak penting. Please, keluar. Ah, nggak bisa guys, langsung digebukin di belakang ya. Mati di ini nih, 1-1 gue nih. Crossbow tanknya ke depan, cok. Hilang. Lancelot masih too strong, apalagi dapat Astro. Wah.
Oke, okay, ini the moment of truth, moment kebenaran. Sebetulnya kalau nggak dapat di fight box, kita masih dapat di Creeper nanti. Masih ada chance, guys. Jadi gue nggak mau aktif dulu. Gue benar-benar sangat memaksimalkan potensi kristalnya itu, guys, ya. Cepet. Nanti kalau misalnya kalian ambil kristal mage, terus sisi kristal mage, sayang, gitu. Elementalis dan juga elementalis juga sayang. Nggak pakai dah. Dapat gue, cok. Bisa nih. Woi. Dapat nih, dia di atas kocak. Ya. Dapat gua, guys. Oke. Okay. Magic Crystal Mage. Magic Crystal Mage. Kasih one-one. Kita ambil kristal elementalis di situ. Nah, jadi guys ya gitu, bro, caranya. Pokoknya step by step-nya kalian harus ngerti, guys ya. Udah gua kasih tahu tuh beberapa kondisi yang diperlukan. Nah, ini asik, bro. Kasih dia, jangan blunder. Bahaya kalau blunder ya. 1-1 dapat dia. Kemudian, wih, 1-1 gue Astro, coy. Gagura gak pakai lagi berarti ya. Iya kan? Nah, Gagura gak pakai, Alpha gak pakai juga. Ayo, backup, backup, backup. Ini gue harus posisi dempet sih. Kalau gak diincer, guys, ya hero gue ya, jangan. Udah bener sih, udah bener. Oke, let's go, bang. 1-1 bandit, tapi ini masih 3 elementalis. Seperti yang gue bilang, harus 6 elementalis ya, guys ya. Wah, lama monster, cok, di situ, cok. Tuh, dia masih turun kalau 3 elementalis doang. Ayo, please. Nice, mananya dicuri terus. Dia gak nge-skill. Mananya dicuri terus, cok. Kocak bener, kita punya YM, punya Astro, guys. Lihat. Dia bingung. Bang, nge-skill, bang. Please, jangan kalah dong. Wih, sakit nih, Sylvanen nya. Even kita gak di-hit. Kita nggak di-hit, bro. Ya, tapi susah nih. Kocak banget. Anjim, kalah. Seri, cok. Wanjay. Wah, ini nanti kau, bang, ya. Nanti. Nah, itulah. Pentingnya kita menggunakan. Posisi dempet. Lu kalau posisi pencar, langsung diincer di awal. Tapi kita udah bagus, lu punya Starfall. Jadi hero yang kita lock itu, bintangnya semakin menurun. Jadi semakin... Apa istilahnya? Semakin cepat untuk mati dia, guys. Ya, bintangnya turun. 6 elementalis. Eudora, Lui, Lunox. Bisa nih. Astro juga ada. Lunox ya. Gak mungkin disentuh lagi sih 1-1 gue. Udah pasti lompat terus tuh. Wah, ini bahaya nih. Langsung mati, cok. Oh, nice. Untung 1-1 gue maju. Masih ada nih tembok-temboknya. Oke. Okay. 1. Gak kuat, cok. Sumpah kalau gak 6 elementalis, guys. Udah ulti terus sih, tapi... Nah, untung dia masih ada tembok tuh. Nah, lu ulti situ aja. Ayo, Selena. Ah, ini salah satu counter untuk 1-1 unlimited ulti. Blood Wings, guys. Ya, pokoknya hero item-itemnya ada shield. Karena kalau dia ada shield, kita nggak bisa mencuri mana. Ah, lihat. Mana gue nggak nambah tuh. Kalau dia ada shield. Kita nggak bisa mencuri mana dia kalau dia ada shield. Seperti itu ya, guys, ya. Kita langsung naik. Please, kristalnya lagi biar makin cepat. Tuh, kita berhasil, guys. Yang dia nggak berhasil tuh. Ini jelek sih. Ini juga jelek, gak bagus. Memanggil klon. Dua enak tuh. Ah, ini bagus nih. Ini bagus, guys. Ini dua sih sebetulnya. Cuman kita gak perlu dua, satu aja cukup. Kita gas banget, berapi-api, cuy. Sukses ini, cok, kata gue. Nah, kita perlu marksman juga sebetulnya. Kalau mau lebih bagus. Biar semakin sakit damage-nya. Oke, lihat, guys. 4 elementalis so far. Eudora, Lui, ya. Anjir, dapetnya Aurora. 1-1. Bintang 2 oke sih, biar lebih sakit. Hampir penuh bahkan. Dia, gimana ya? Yah! Ini. Cuma itu ya. Kenapa gue ambil DHS? Karena ini, item terpenting kalau udah seperti ini kondisinya adalah DHS, guys, ya. Biar 1-1 kita lebih sakit, cuy. Dari tadi memang kita ulti terus, tapi nggak mati-mati musuhnya. Ya, cuy, gue akan pindah DHS ke sini. Lunox. Oke, okay, so far so good. Brody nggak perlu mahal. Lui, dikit lagi, cuy. Jangan pulang dulu, bang. Gue nggak dapat itu soalnya, rock solid. Bennett bisa diganti siapa? Yang lebih berguna gitu. Oh, ini Lunox, tapi nggak usah deh.
Oh, dia nggak ada. Dia nggak ada. Nggak ada dia ya. Dia nggak punya, guys. Yuk, Odette turunin bintangnya, yuk. Loh! Lah! What the fuck? Blunder! Blunder, kata gue. Oh, shit, man. Tadi sakit sih. Ya, blunder gue. Tapi sakit, guys. Curi mananya? Lompat, Wan. Masih menang gue. Gue masukin itemnya sama, cok. 3 item buat Odette juga, salah. Lupa gue dia Astro juga ya. Wah, ini kita harus pindah hypernya gak sih? Ke situ aja lebih aman. Nah, gitu tuh maksud gue tuh. Gak butuh banyak bacot, kata gue, guys. Max, man. Ya udah begini aja dah. Nih. Udah enak ini, guys. Roll, warna bintang 2, please. One. Gak perlu ya. Jadi, guys. Jadi, bro. Gila, ini enak banget. One unlimited. Udah, let's go, bang, ya. Jadi, pokoknya, mage ini harus tetap ada. Elementalisnya harus tetap ada. Rune mana bandit ada. 6 elementalis ada. 4 kriteria sudah terpenuhi. Gas unlimited ulti, guys. Semoga dia nggak ada shield. Berapi-api, cok. Lihat. Api terus. Yuh, turun. Ah, dia ada shield. Dia ada shield dari Lolita, cok. Tadi. GG nggak? GG banget, guys, ya. Sukses, bro. Misi sukses, kata gue, dia. Dia nggak dapet mana bandit, guys. Nice try, bang, ya. Makanya di awal, aktifkan 4 mage. Itu, apa namanya? Triknya di situ. Itu, bang, ya. Makanya tadi gue bela-belain ngeroll. Oke, kalau sudah begini, kita tinggal mengaktifkan 3 marksman, ya, guys, ya. Biar kita bisa ngurangin physical defense-nya terus. 3K dia juga boleh. Bebas aja sih ini, sih. Kita nggak perlu weapon master lagi, berarti. Angela tak perlu, siapa tahu dapat blessing. Bro, di mahal banget ya. Yaudah, gue kadia dulu sih. Soalnya Maxman ada stucknya juga. Gue kadia aja. Nah, ini dia ya. Kita lihat. Arlord. Lompat sekali, man. Udah lompat ya. Kita curi mananya, guys. Lihat, cok. Gak turun-turun, cok. Berkelas 1-1 unlimited ulti. Real ya. Real, kata gue, guys. Ini bukan bug. Ini hanya trik yang bisa kita pakai. Ini bukan bug, guys. Jadi boleh dipakai, guys. Ya, valid nih. Boleh dipakai. Oh, even kita paid box dulu. Gila, excited buat gue. Marksman, kita bisa gas. Enak nih kalau marksman nih. Gak ada yang main juga. Buku gak perlu. Winter gak perlu. Gas bang. Oke. Kalau tadi kalian dapat antara Magic Crystal Magi atau Magic Crystal Elementalis, berarti kalian bisa masukin total 2 item. Entah itu DHS, Starfall Blade, entah itu DHS si Halberd. Itu bisa ya. Karena gue gak dapet magic kristalnya, ya gue masukin 2 kristalnya tuh. Begitu, guys. Kita gas. 6 sinergi aktif. Marksman ada juga. Posisinya lindungi sedikit. Nah, ini udah mantep ya. Jangan double lagi itemnya kayak tadi, blunder. Jangan. Ah, gak bisa gue gabung, guys, mereka. Itu aja. Ah, dia ada shield. Shit, man. Ini bahaya. Ini bahaya, guys. Masa langsung ulti, cok? Janganlah. One. Dia ada shield. Oke, nice. Udah lompat, guys. Please, Blood Wings-nya bunuh dulu. Cakep banget, One. Kita ada Astro juga. Ini damage kita mantep, guys. Ini benar-benar satisfying parah, bang, ya. Udahlah, ini udah pesta lah. Mau ngapain lagi, kan? Kita bisa pakai Gorge ini sih. Tapi kita lihat dulu deh. Ini kembar masalahnya, guys. Susah. Oh, shit. Sun. Mantep nih. Biar makin tebel, ya. Di garis depannya. Weapon Master, oke. Ruby berarti ya. Kita perlu Ruby juga. Please, ini WM juga, please. Biar aktif 7, guys, sinerginya ya. Kita tetap latihan posisi. Ada yang main Link 2. Jangan kau taruh ujung, bang. Nah, kasih dia jadi ally lah ya. Biarin. Oke, selama dia nggak ada shield, kita menang, guys. Kayaknya Winter juga nggak ngaruh deh. Tuh, selama dia nggak ada shield, kita menang. Lihat. GG nggak? Wih, bisa sakit banget. Sakit banget. Gila, wan-wan gue. Oh, Winter oke lah, bisa bikin turun. Tapi tenang, kita punya Astro, Lifesteal, Spell Fame. Mage ini jangan salah ya, Mage ini gue udah jelaskan. Dia bisa aktif Spell Fame juga karena ulti dari wan-wan, Crossbow Tank. Itu dianggap sebagai skill damage. Jadi dia bisa men-trigger Spell Fame. Huskow juga bisa, karena setiap anak panah mengaktifkan efek Basic Attack. Efek Basic Attack itu termasuk kayak ini, efek Basic Attack. Kayak efek Basic Attack contohnya seperti... Starfall Blade, efek basic attack, contohnya seperti lifesteal. Ah, gitu, bang, ya.
spell fame termasuk inilah bisa dipakai ke one one. Nah, kenapa gua bilang nggak bagus kalian ambil golden staff? Karena golden staff itu memang pengaruh ke dia ultinya bisa lebih cepat. Ingat, ultinya bisa lebih cepat, bukan menambah anak panah. Karena lu mau bintang 3, bintang 10 juga, lu kalau ulti tetap ujung-ujungnya keluar cuma 7 panah. Nih, menembakkan anak panah 7 kali. 7, biasanya 7. Jadi, gak bisa lu kasih golden staff, gak bisa jadi 10, gak bisa. Lu ulti, pelurunya cuma 7 gitu, panahnya. Udah, coba masukin aja di HS, biar semakin lebih berfungsi, guys ya. Kalau lu masukin golden staff, kan udah unlimited ulti. Buat apa lu kasih golden staff gitu, bang, ya? Tuh, lihat di HS. GG ya. Ini boleh nih, si Albert bisa. Cuman karena gua udah DHS, gak usah deh. One. Gak perlu deh, kata gua. Mirror aja, golden staff. Gua gak usah sih. Ada natur gak? Gak ada. Jawhead ejector sebetulnya gak bagus juga. Kita pengen musuhnya mendekat ya. Dah, begini aja. Yang penting jangan blunder itemnya, guys. Buset. Ulti duluan nih gua nih. Udah ulti, guys. Dia nggak ada shield, kita menang. Sesimpel itu. Arlord. Dia pasti emosi. Gila, sakit banget, guys. Buset, pesta buat gue. Sumpah ini. Bener-bener, bang, ya. Jadi kalian harus coba. Kalau kalian berhasil, record tag gue di Instagram story. Nanti gue repost, guys, ya. Tuh, enak kan? Udah win streak, bro. Win streak 7 kali. 7, bang, ya. Ruby. One. Gak mau gue ambil Lunox. Gue mau dia one-one doang. Kita kasih aja deh dia Arlord bintang 3, guys. Biar lebih challenging, guys, ya. Biar lebih tebel gitu. Nah, ini PR nih. Nah, ini beda ya. Oke. Posisinya kita harus seperti ini, guys. Jangan langsung ke one-one kita. Sini agak dipencar aja, gak apa. Nih, randomkan aja, guys. Bodo amat. Karena guardnya bingung tuh. Dia mau laser sini, 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 sini. Bingung dia. Lu kalau taruh sini, semua 9, itu langsung di laser abis semua tuh. Nah, itu bang, ya. Dia punya blood wings. Dia punya blood wings. Oh, tapi gak apa. Astro power sakit banget. Mampus, bang, ya. Dia pulang. Dia gak bisa ulti, cok. Kocak banget, bang. Jangan suren, bang. Please, jangan suren. Ruby. Assassin buang. One. Gak mau, cok. One-one-nya, cok. Ngefur sih. Ngefur sih. Ini ngefur sih. Tapi Selena, oh gak bisa. Selena juga gak bisa, ya. Kita perhatikan posisinya aja, guys. Kita pura-pura teori abstrak dulu. Teori acak. Teori acak. Tadi kalau dia assassin, kita posisi dempet. Jadi pintar-pintar aja, ya. Tinggal itu ubah-ubah aja. Dia nggak bakal pindah posisi sih. Babi. Dia pindah sih, itu kampret dia. Nah, lu silahkan flicker situ tuh. Aman ya. Aman aja. Dia flicker. Nah, ini ulti. Ulti samping. Ya kan, bingung dia. Tuh, situ. One wanita free. Nah, itu cara counter posisi ya. Gila, one. Buset. Sekali lagi, guys. Kasih dia slot dong. Kasih dia slot. Nggak perlu dan ini. Enak banget gua. Apain gue jual Angela? Aduh, gue mau one-one, cok. Aduh. Pilih apa ya? Nggak pakai lagi semua item ini. Kadia bisa buang Sun. Kadia bisa buang Sun. Boleh nih. Menambah duit. Menambah duit, ngap. Dua one-one. Yakin banget gue bisa. Masukin dulu. Please lah, cok. Ayo lah. Nggak dapet, guys. Ah, gua low streak lah. Buru aman, anjing. Buru aman, nggak peduli. Tapi 25 dalam juga, cok. Dalam juga tuh damage-nya. Jangan suren. 36. Oke, ini kita harus
Ah! Dapatlah. Dia kalau suran benar-benar babi, guys ya. Lu kalau suran benar-benar anjing banget. Jangan suret. Ya? Jangan. Astronya jangan blunder dah, jangan blunder dah, gini aja. Resmi kata gue, guys, pura-pura teori bodoh dulu, teori bodoh. Ini aku paling suka, guys ya, kayak gini ya, teori bodoh namanya. Oke, dia benar-benar tergocek. Dia tergocek. Teori bodoh benar-benar pembodohi. Tergocek dia. Lihat guard-nya ulti situ, baru ke Wanwan. Wanwan gua udah terbang. Crossbow of Tank One. Gila, Wanwan gua limited ulti, bos. Enggak, turun tadi. Jadi seperti ini lagi mana caranya kalian bermain Wanwan unlimited ulti, rune mana bandit, elementalis dan juga mage, guys ya. Nah, di sini gua tadi gua udah spill gimana caranya kalian memperbesar kemungkinan untuk muncul rune mana banditnya, guys ya. Jadi kalian bisa pakai combo ini secara terus-menerus tanpa gagal bahkan. Kira-kira seperti itu, guys ya. Nah, jadi video gua sampai di situ dulu, guys ya. Bagi kalian yang suka dengan videonya jangan lupa tuh di-like, comment, share dan di-subscribe, oke? Okay? Thank you semuanya.